Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra di channel Gaming Mode On. Yap, betul banget, kita akan lanjutin untuk Final Fantasy ke-9. Yap. Sorry banget nih guys, gue belum bisa untuk record tentang Last Fortress itu dikarenakan ya nggak tahu ya, karena nggak ada event-event terbaru yang kelihatannya recommended gua share, jadi ya biarin aja. Sebelum itu kita akan muter-muter terlebih dahulu, apalagi gue lagi seneng banget nih main pakai joystick ya guys. Ini joystick udah beli tahun 2020 tapi nggak pernah gue mainin, akhirnya bisa untuk gue mainin lagi dan gue record buat kenang-kenangan gue main di bagian ya YouTube ini ya. Thank you banget yang udah mau hadir juga, masih mau raketan nonton sedilit, yoi gitu. So what are you doing, agak gimana untuk kabar kamu ya? Gimana Yui? Mungkin dia ada di atas untuk melihat sebuah teleskop yang ada. Gue bakalan kesana. Gue pindahin dulu untuk tempatnya, karena ya you know lah, stick gua itu bukan stick bluetooth guys. Something was a sword. Apaan tuh? Man, ini gak kelihatan bagus ya. Kapanpun, siapapun dia kelihatan meninggal. Adati? Siapa? Quina, oh Quina, I'm sorry. Tetap di samping situ. Minggir, hati-hati, katanya gitu. Dia seperti kelihatan anjing laut ya, namun dia kelihatannya udah mati. Coba cari dokter. Wah, lari. Hai, dan kabur, takut juga ya. Di mana ini? Aku sangat lapar. Ternyata Quinanya ya. Quina bingung sendiri. Coba kita tanya terlebih dahulu. Ini tempat lokasi guest room, nggak boleh ke situ katanya. Jadi nggak apa-apa karena kita tujuannya ke teleskop, yaitu di atas ya. Sebelum itu gue beli dulu gimana guys? Jalan-jalan ke kota dulu ya. Jalan-jalan ke kota mau cari ya mungkin ada senjata baru gitu. Soalnya di Treno lalu, iya. Kenapa bang? Nggak boleh. Kalau di sini airship ref. Nggak ada pedagang sih di sini tuh. Gue kira ada pedagang. Ternyata nggak boleh ke situ ya. Pergilah ke atas. Kita langsung menuju ke atas aja kalau gitu. Up. Kalau ke base itu mau kemana? Gue mikirnya kan di situ nggak ada buat beli-beli barang-barang sesuatu sih. Yaelah, kita harus ngikutin skenario yang dibuatnya. Lah kalau begitu, kita lanjut aja langsung ke teleskop di mana Yui berada. Ini dia, Yui. Apakah kamu di situ? Siapa di sini? Kelihatan gila-gila nih. Tapi kau melihat aku udah oke sekarang. Yui, apakah ada yang terjadi masalah? Kau kelihatan bahagia saat melihatku. Tak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tak tahu. Kau mencintaiku terlalu banyak. Apakah terjadi sesuatu masalah? Ada apa masalahnya? Diam. Mungkin dia hanya ingin istirahat, terlalu banyak yang terjadi sehingga ibunya meninggal atau berhana ya. Lebih baik kita semangatin ya. Ingatkah kau janji yang ku buat di festival? Mengajakku untuk berkencan. Ayolah, kita pergi. Jadi tak dari awal tentu kepedean ceritanya seperti itu, namun yang kita lalui ya, atau kita lihat bahwa Garnet kok diam mulu. Mungkin dia udah mulai marah, annoying ya. Dan Jidan di sini berpikir
bahwa dia seharusnya pergi untuk meninggalkannya dia sendirian. Oke, aku akan memberikan banyak ruang waktu untukmu sekarang. Maafkan aku telah mengganggumu. Aku akan bertemu denganmu. Jidan, kau begitu so sweet. Oh my god. Tapi itu dalam hatinya si Garnet, namun Garnet gak bisa untuk ngomong. Dan thank you. My bad, keburukanku. Siapa ini? Oh, Blie, blank. Aku melupakan dia untuk pergi ke ruangan cheat. Ah, dia pasti di atas. Oke lah, aku tunggu di sini. Oh, si Blank menunggu. Namun kita harus turun terlebih dahulu untuk mendekatin apa yang terjadi. Oke lah, kalau begitu kita lanjut ke questnya cheat ya. Namun Garnet juga diem mulu nih tadi. Tentang waktu, yo. Hey. Apakah kau mengikutiku atau terjadi sesuatu? Aku nggak terlalu banyak untuk permainan sepertimu, tapi aku melupakan untuk memberitahumu terlebih awal. Apa? Bagaimana denganmu? Oh iya, kau bertarung dengannya? Diamlah, kau mengganggu bisnisku. Hehe, santuy bro. Chat mengatakan padaku dia ingin tanya-tanya denganmu. Oke, aku tahu. Bagaimana? Men, aku sudah menunggumu terlalu banyak dan tak terjadi apapun. Oke, gue tinggalin lah lu. Kita menuju kantornya si Chit ya. Di bawah. Right? Nggak ke atas kan? Oh, ini dia si Aiko, Amaran, Freya, Vivi, dan juga Stinner sudah berkumpul menjadi satu. Apakah kau merindukanku semuanya? Bagaimana perasaanmu? Oke, gue udah baik-baik aja. Zidane, Regency ingin bertemu denganmu. Pergilah ke Royal Chamber. Oke, kalau gitu. Sampai jumpa. Mereka semua akhirnya diam. Oke, kita akan naik ya ke Royal Chamber. Pergilah. Kita bertemu sang presiden. Oh, Zero, awak neng. Aku mendengarmu mencariku. Ada apa? Telah memperlihatkan pertarungan yang ada di Alexandria. Kita merencanakan sesuatu dengan kefaktaan yang ada. Fakta, aku berpikir kau seharusnya benar-benar harus tahu ya. Lainnya sedang menunggu di ruang konferensi. Kita akan mulai untuk meetingnya kapanpun. Oke, mari kita lakukan sekarang. Kumohon ikuti denganku. Kita harus mengikuti dia di mana untuk meeting kali ini. Pada kaget, untung si Aiko nggak duduk di situ tadi. Kalau duduk di situ udah berdung gitu. Apakah udah semuanya di sini? Ya, mboten sah. Kita harus mengingat bahwa kenangan sang putri. Dia ada di atas melihat sebuah teleskop. Aku akan ke sana. Tunggu. Bagaimana harus aku mulai ya? Oke, kita akan lihat dulu self report. Oh, si Garnet, Alexandria udah pergi. Aku tak bisa mempercayai ini. Terlalu banyak orang meninggal. Pertarung, destitute. Enggak tahu artinya apa. Bagaimana ini sebenarnya terjadi? Mungkin aku tak seharusnya mendengarkan Eiko dan Summer Alexander. No. Itu bukan sebuah kesalahan. Itu kesalahanku. Aku melupakan. Aku tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku mendapatkan semuanya dari Silvov ini. Zidane, Vivi, Steiner, dan lainnya. Bagaimana aku tinggal dengan ibuku? Mungkin aku harusnya menghentikannya. Ini semua adalah kesalahanku. Oh my god, apa yang terjadi padaku? No. Aku tak seharusnya di drone.
Itulah yang bisa kita lihat ya, bagaimana ya, apapun yang harus aku lakukan sekarang aku nggak tahu, dan si Putri Garnet nggak bisa bicara sama sedikit pun, dia cuma bisa mendengarkan isi hatinya ataupun ya bergumam atau ya cuma diem aja lah gitulah. Lo tahu kan bahwa kalau cewek lagi pengen diem, nggak mau ngomong apapun, itu rasanya kayak kita serba salah kan, kita melakukan ini salah, melakukan itu salah, tapi dia itu sebenarnya kontroversi dengan dirinya sendiri gitu, lagi ingin menemukan agar solusinya yang tepat gimana. Dan si Putri Garnet ini kehilangan sebuah kastilnya ya, jadi kita sebagai cowok otomatis ya santai aja lah kalau gitu, nggak usah berpikir terlalu hal-hal negatif, terlalu buruk untuk menyimpang terjadinya masalah yang baru. Oke, langsung aja kita lanjut. Di mana kota sekarang terlalu banyak kehilangan orang-orang, dan aku bisa mengimajinasikan bahwa terjadinya nanti sebuah ini tak akan terjadi lagi untuk tragedi lagi. Kita mempunyai a file. Di mana Steiner mengatakan untuk Patrick dan aku sudah mempersiapkan berikan kehidupannya, dan aku tak tahu apa yang akan terjadi padanya, dan kita sudah nggak tahu juga ya apa yang terjadi pada Patrick nih. Kita terlalu banyak untuk menghabiskan waktu dan effort di bagian building laying bomb, tapi aku mempercayainya. Terlalu banyak ya orang-orang kami akan kehilangan juga. Dan di samping itu, Mercia, Clara, Lindbom, dan Alexandria sekarang. Puja sudah menghancurkan 4 negara tersebut, kota-kota tersebut ya. Namun apa yang dia ingin coba lakukan sebetulnya? Siapa tahu, mari kita dapatkan dia. Zidane, ya seperti itulah. Amaran akhirnya berkata, itu tak mudah bro. Kekuatannya Puja, kepercayaan mereka, apa yang kau rencanakan untuk melawan dia? Puja adalah orang yang benar-benar misteri. Aku juga tak bisa mempercayainya. Apa yang aku lihat ketika kita mengevakuasi orang-orang di Alexandria? Apa yang kau lihat? Aku melihat dia melarikan diri dengan kekuatan stolenku ataupun kapal perangku, yaitu Hildegarde 1. Di sana terlalu banyak black mage juga yang ada di pesawat tersebut. Vivi marah dan Zidane juga kaget di sini. Kita tahu-tahu terlalu banyak black mage yang terlalu tua. Mereka berkata seperti orang normal. Gak, no way. Gak bisa untuk mempercayainya yang apa jadi. Apakah kau serius tentang apa yang kau katakan tentang ini? Yap, gak ada masalah. Kenapa mereka dengan Kuja benar-benar mad ataupun benar-benar sangat marah ya si Vivi? Ah, inilah Hildegarde 1 di mana Kuja menggunakan pesawatnya. Val, ini rencana bodohku kah? Mereka membawa Black Mage. Aku tak mau melihatnya. Mungkin kita akan targetnya itu mengejar si mereka, si Kuja. Dan sekarang Zon and Thorn ada pada Kuja juga. Oh, apakah ini sebenarnya juga bawahnya si Kuja? Bawahannya ya. Kuja akan istirahat dan bekerja besok. Lakukan persiapannya dan lakukan untuk penyerangan si Zidane.
sad story ataupun kisah yang menyedihkan tentang Regent Cheat menjadi oglop nih guys. Tapi apakah Kuja bisa mengejar si Lady Gib? Yap, betul sekali. Kita bagaimana untuk mengejar si Kuja itu ya? Aku akan pergi ke Muhilda. But Sam, I roll, I like this. Tapi kita tidak bisa melancarkan situasi ini. Kuja harus diberhentikan. Masuk akal. Tapi kita harus deal dengannya sebelum itu terlambat. Lo kira ngedeal itu nggak mudah loh, apa yang kau lakukan bisa selesai? Kita tak tahu di mana dia dan kita nggak tahu kapal itu lihat seperti apa. Ya benar, nomor 2 lagi keluar juga sih. Dan kita harus mengkonstruksi ataupun membuat sebuah kapal baru lagi. Dan aku mempunyai Artania. Apakah di sana sudah selesai? Aku sudah bertanya dengan Dr. Todd dan dia mengatakan oke, dia ingin ikut juga dan kita harus menunggunya beberapa menit lagi di sini. Oh, wonderful. Maafkan aku. Ah, ini di sini dia si Dr. Todd. Maafkan aku udah manggilmu waktumu, dokter. Terima kasih banyak untuk apresiasimu sudah datang ke sini. Oh, santuy, santuy, santuy. Nggak usah terlalu formal. Aku mendengar apa yang terjadi di Alexandria. Aku juga melihat kau semuanya, segalanya. Di mana si Princess dan Eiko? Apakah mereka baik-baik saja? Nggak ada masalah, dok. Mereka baik-baik aja. Eiko cuma melihat si Yui untuk sekarang. Oh, oke. Jadi dokter, apa? Hey guys, what up? Ho, 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 ho. Kulihat kau sangat berenergi. Ini tentang Yui. Ah, berapa? Aku pikir dia kehilangan suaranya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Wow. Coba ikut aku ke guest room. Ke kamar ya. Sial, tunggulah. Aku akan kembali untuk beberapa menit. Ayolah, dok. Aku juga akan datang. Oke, mari kita. Oke, girl. Kita akan melanjutkan meeting ini lagi nanti. Jidan, laporanmu kepadaku setelah apa yang kau temukan dengan kondisinya dia. Beritahulah, beritahu pelaporanmu. Sekarang kita sama siapa? Masih sendirian, brother. Jadi nggak masalah, kita akan muter-muter terlebih dahulu. Kita balik lagi ya. Mid level. Oke, kita naik ke guest room. Eiko, Steiner, dan yo, dia ada di kasur. Yui. Putri. Putri, apa yang terjadi? Ah, ini candaan yang buruk. Dokter, apakah tak ada sesuatu yang bisa kau lakukan? Tragedi apa ini? Putri kehilangan suaranya. Setelah yang terjadi, dia udah kehilangan ibunya. Kehancuran yang ada di kerajaannya. Dan dia merasakan sebuah kepahitan yang sangat luar biasa. My God, oh my God. Ah, kontroversi semuanya, guys. Yui, what's going on? It's no problem. Ah, percaya ini adalah only temporary. Ya, menunggu beberapa bulan atau tahun mungkin dia bisa untuk berkata lagi. Itu kalau versi normal. Jadi pita suaranya itu nggak hilang, guys. Cuma dia cuma diem doang. Kita hanya bisa menunggu. Aku juga khawatir sebenarnya kalau itu terjadi karena summonernya atau idolonya ya. Tapi karena hatinya juga
hancur berkeping-keping untuk sekarang si Garnet kehilangan ibu yang membesarkannya. Lalu kehilangan yang terjadi, oh my god. Sir, apakah yang harus kita lakukan? Temukan Kuja dan kita akan hancurkan dia. Crap. Aku membutuhkan kapal untuk menemukan Kuja. Beritahu bagaimana cara cheat menjadi human dan kita lakukan itu. Santuy, santuy, santuilah. Ayolah, Rusty. Kaib. Putri, tolong katakan sesuatu. Tiner sampai sujud, brother. Tiner sampai sujud. Lu bayangin. Lu bayangin, guys. Ini prajurit tangan kanannya si Putri Garnet yang benar-benar sayang sama si Putri Garnet. Namun Garnet udah kehilangan sesuatu semuanya hingga si Steiner sujud loh di sini. Oh my god. Dan you know Zidane itu kayak ini bercandanya sangat buruk tapi ya perasaannya cewek ya, nggak tahu lah. Maafkan aku sir, kita harus menemukan sesuatu orang. Oke, jadi Dr. Todd itu pernah melihat sebuah buku yang udah lama tentang ramuan-ramuan. Di mana si kumbang ataupun raja cheat ini menjadi kumbang kan nanti dia diubah menjadi human lagi atau manusia lagi karena sebuah kutukan. Namun kita membutuhkan 3 item yang bernama Unusual Potion, Beautiful Potion dan juga Strength Potion. Mereka bisa digabungkan jadi bandingannya 5, 2 dan 3. Oke, kita bisa untuk mencatat terlebih dahulu. Mereka membutuhkan the old time, waktu yang sangat lama. Mungkin Cina mempunyai Unusual Potion. Oke, aku akan mencarinya ke bawah untuk mencari barang-barang tersebut. Kita mencari si Cina. My hammer ataupun paluku. What's wrong, bre? I getting hot. Wow. Ini baru reparasi ya. Aku tuh benci ketinggian. Oke, si Cina tak aja ternyata ada di sini. Hey, aku membutuhkan palu. Oke, mari kita lihat. Tunggu. Aku akan menemukannya satu lagi. Tinggal beri doang punya lu si Cina. Apa? Gak ada seseorang siapapun yang mengambil paluku kecuali aku. Ayolah, ini cuma sebentar doang gitu loh. Enggak ada yang boleh menyentuh paluku, tapi aku doang. Oke. Aku hanya membutuhkan sesuatu sedikit untuk membenahkan skrup ini. Atau paku inilah. Jadi si Cina ada di situ. Kita bisa untuk keluar terlebih dahulu untuk mencari si siapa itu. Cina ya. Cina ada di teater sih guys. Jadi gue harus ke mid lalu kita muter-muter. Sebelum itu gue bakalan muter-muter untuk beli sesuatu lah item-item. Oh my god, lama banget nih bakalannya. Ya udahlah nggak masalah ya. Buset. Muter doang. Ya diperbolehkan kan akhirnya karena kita udah salah best. Yos. Bisnis district teater. Ya, kita buka bisnis dulu untuk melihat ada barang-barang item terbaru atau enggak karena si di Cina itu ada di teater ya, tempat lokasinya ada di teaternya. Oke, gue lihat dulu. Loading, guys. Weh. Salah jalan. Oke, kita bisa kan? Bisa kok. Ini kayaknya ada sesuatu. Ah, ini benar kan? Sagittarius, kita menemukan Sagittarius-nya di sini. Dapatkah? Apa nggak bisa ngelihat kau? Hey. Bosan aku nggak tahu.
Oh, tanya potion di sini. Bentar, kita cari dulu. Punya equipment 1. Nih, udah orang banyak ya, 4 7. Ada 7 orang. 1 2 3 4 5 6 7. Yep. Ice Lancer ini 1, Magic Power-nya ini bisa 2, Healing Rod 1, Lamia 1. Kipas ini Mystery Fort ya, Quina belum masuk ya. Chimera 4. Oh, ini ada 4, 5, ada 5, ada 2, ada 3. Ini gue farming mulu, guys. Wow, magic tap. Ini apaan sih magic tap? Terkena serangan magic mungkin ya. Lo bakul apa, bang? Oh, udah dijadiin 1, ada di dragon. Kita nggak bisa kesini, nggak ada apa-apa juga, kita nggak bisa masuk. Ini di dalam nggak ada sesuatu, nggak ada sesuatu. Nggak pernah mendengarnya, bro. Oke, kita bisa beli. Wow, gila. Ini Mystic Dragon dan juga Gladius. 9.000 guys harganya. Ini ada 3, ini ada 2, ini ada 2. Dimana gue membutuhkan magic staff dan juga magician cloak. Aduh, satu doang nih. Mage staff ya. Ini ada 2. 4 Kamsa. Oke, satu semua sih. Wah, ini unclad dan juga medering. Gue nggak punya reflect ring sih. Oh, ini membutuhkan gold choker dan juga peridot. Satu aja madain ringnya. Tardus rod ya. Oke, ini butuh point equation magician showes. Wow, moonstone dan juga electric. Tadi butuhnya magician sauce ini. Gold chokernya udah ada. Oke, membutuhkan sesuatu dimana untuk beli ini ya, magic staff dan juga magician cloak. Magistar. Ya, yang begitu susah itu ya kayak gini, cari-cari item buat nambahin serangannya si mereka ya. Mage. Wah, nggak ada tuh. Mage, oh nggak ada. Ini magic wand cloak nih. Gue beli 3 kalau gitu. Stop. Nggak ada juga planet mil. Buset dah duit gua, guys, 18.000 doang, nggak ada duit. Habis. Serangannya buat creeping nggak ada kah? Cuman ini cypress doang. Ya udahlah. Muter lagi. Tapi yang gue butuhin udah komplit sih. Ya udah komplit. Nanti gue muter-muter lagi ya. Kita harus ke atas. Ke teater. Oke, ke teater destroy. Gue ngerokok dulu, guys. Karena di sini kita harus membutuhkan si Cina. Oke. Itu ya. Yuhu.
Ikal, bagaimana kabarmu? Woi, kalian couple dari Bumersia ya? Senang banget ya, karena Freya bisa menemukan kaum sepertinya ataupun kaum ras sepertinya. Dia mulai berpotensi di mana untuk mulai pertarungan yang akan terjadi dan mengkonstruksi Bumersia lagi nantinya. Itulah cara mereka untuk menyopankan sopan ya, sopan santun mereka. Jadi seperti bertunduk walaupun kita sesama. Wah, ini anak-anaknya. Buset, anaknya 5, guys. Xavier, pahlawan. Bella. Kami akan kembali ke Bumersia gitu. Sure. Hati-hati ya. Oke. Kita coba masuk ke sini dulu, sampai ada item. Lapis Lazuli. Aku nggak pernah tanya sesuatu. Iya, aku pengen ngomong. Kampret. Hey, itu adalah alat-alatku. Sorry. Oke. Cuman itu doang. Gak ada sesuatu sih. Kota ini sungguh energi. Ini sih ya. Nah, ini minta Yunuswal potion. Bisa beri aku? Ya, yeah. Oke. Tunggu. Apakah kau akan ikut dengan kami lagi? Aku nggak tahu. Aku akan ke bawah terlebih dahulu. Aku bosan tanpamu, Zidane. Ada yang minta kayak gitu kan? Kenapa kau gunakan ini? Untuk membalikkan cheat menjadi manusia lagi. Terima kasih banyak. Kita suruh balik. Tapi gue mau penasaran, guys. Sama ada barang sesuatu kan? Kan kita nggak bisa ke bawah tuh. Nih ada sisi duit. 900. Wow, duit 4.000 nih. Nggak ada. Muter-muter balik. Ya lagi azan, guys. Thank you.
adanya cuma dua ya. Oh iya, rumahnya belum ke situ gue. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus kita ke sini. Hey. Up. Salah. Aku nggak bisa. Coba gue ke base dulu, guys. Coba ada sesuatu. Loh, gerbang naga. Chimera. Gak ada apa-apa ya. Iya nih, tapi nanti kita naik kapal kok. Ingat gua sih gitu. Kita ke base. Tadi juga ada kupo buat save-savean kalau kita mau save. Di sini ada sesuatu kah? Nggak ada. Hey, Dokter Chip. Oh. Ini sini sih. Ada sesuatu kah? Nggak ada. Tuh, ada kemana, guys? Kamar nggak ada, di atas nggak ada. Ada di bawah.
VA juga nggak ada. Ini kayaknya. Bentar, gue lupa malahan. Coba tanya-tanya. Ah, oke. Oke. Ke atas ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa yang kau inginkan mengganggu pekerjaanku? Enggak ada pesan sedikit pun. Di sini juga enggak ada apa-apa. Adalah tempat yang ternyaman buat lo. Enggak bisa gue gunain. Bentar, gue lupa. Gue harusnya kan ketemu Cheat. Oh, mungkin dokter Cheat ke dalam sih. Tetap di sini kok. Wuh. Oke, ini senjata-senjata mereka. Di kamar gak ada. Pada di luar ya. Bentar guys, gue lupa guys, harus kemana guys. Ya ampun, muter-muter mulu. Oh. Oke, suruh cari ke situ. Tapi sebelum itu gue mau cari-cari dulu. Oke, ada duit. Hei, Mogul. Berikan modern. Nggak ada sesuatu ya yang bisa diambil ya. Kita harus ke teater sih, cuman ya ntar. Sini nggak bisa. Halo bro. Remedi sama elixir. Bos pandang, brother. Oke, kita akan masuk lagi.
Hei, Kang Bocil, lu tahu? Ya, yeah, I have. Oke. Okay. Oh, beautiful poison. Oh, kita harus cari ternyata. Oke. Okay. Nice, thank you. Craft on engine. Enggak tahu. Kota udah tanya Alice. Oh, oke. Okay. Gak ada yang menarik, guys. Gak ngerti. Jadi kita harus satunya ke bawah ya. Udah dapat dua item. Suruh satu lagi kan katanya. Kakakku. Poison. Potion. Potion itu kita minta siapa? Dulu tuh ada tiga ya, bisnis, teater, sama kotanya. Ya, kotanya kalau nggak salah itu. Tapi di mana? Ini gue suruh satu kali lagi kan, guys? Tadi itu apa sih? Lupa gue. Cobain ya. Sini mungkin ya. Hey bro. Sana nyanyi mereka. 5 anaknya menyanyi. Suruh nyari potion. Mungkin sudah deh, ada dua kok. Beautiful itu. Soalnya adanya cuma dua. Coba kita balik ke kastil dan kita lihat ya. Atau minta sama pade-pade yang ada di kamar itu ya. Gue lupa, coba gue balik ke sini dulu. Udah bisa kah? Belum. Belum bisa. Jadi tugas kita cuma satu kali lagi.
Mungkin aja apa yang gue tebak ya. Ya ke bisnis. Soalnya potion-potion tadi elixir sama remedy kan di situ, mungkin di bisnis juga ada di tempatnya. Bukan penginapan sih, tapi tempat lokasi yang ada di situ. Oh, ada nenek tua nih. Malah emosi ngamuk-ngamuk dia. Studio di dalam teater. Namun kita nggak bisa ke situ gitu. Ini. Wah. Wah 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 wah. Siap. Wah ini tuh. Ah, wah ini kan itu. Enggak ada, guys. Suruh keluar. Tanya ini, udah. Terus tanya si ini, katanya diarahin ke situ, udah. Kakuina juga udah. Nggak tahu mah brother, terlihat familiar. Minggirlah, kok nggak lihat aku kerja nih. Tanya orang lain. Nggak ada, dijaga ketat, nggak boleh ada yang keluar. Cuman terakhir teater ya. Toto mate kuda say. Sudah 53 menit saudara-saudara kita muter-muter kayak gini dan nggak mendapatkan apapun dan gue pusing. Soalnya cuma dua tempat lokasi doang dan dua lokasinya itu nggak ada apa-apanya. Kan nyebelin banget. Hey bro. Bentar. Gue lagi masih di sini ya. Kita keluar dulu. Kita suruh cari 3 bahan. Gue inget-inget kan. Oh. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita balik ke kastil dan melihat cheat.
Lah muter-muter. Oke. Til. Akhirnya kita bisa udah nyampe ke kastilnya. Nice. Potong. Naik dulu, kita balik ke kastil. Mungkin di ruangannya si Cheat ya. Langsung naik nih. Ke upper level. Kan tadi cuma dua, gue mikir-mikir kan di mana gitu lokasinya. Sini mungkin. Oke. Okay. Nice. Hey, aku mendapatkannya. Aku udah mencampurkan 3 herbal ini ke botol ini seperti yang kau minta. Oke, mari kita akan coba untuk tes. Apakah kau siap? Oke. Okay. Here we go. Toing. Wow. Toing. Apakah bekerja? Hah, something ribbit. Kelinci. Aduh. Itu tidak bekerja. Selamat, Regen sudah menjadi katak. Aduh. Mari kita carikan Hilda untuk menyembuhkan ini. Hilda itu istrinya ya. Terima kasih telah datang dan sudah mempersiapkan sebuah pengumumannya. What the hell? Apa yang terjadi? Wow, sekarang udah menjadi frog. Oke, mari kita akan menuju. Dan Artania udah jebol to service. Oke, sure. Dan mari kita lakukan. Wow, rabbit, look, kelinci, rabbit, tapi itu kayak ya sih katak lah. Mungkin kita harus pergi ke desa Black Mage dan kita mempelajari sesuatu. Aku sungguh masih tidak bisa mempercayainya kenapa mereka menggunakan kapalnya si Kuja. Kenapa dan mengapa? Ya, mungkin aku akan dengan Pipi kita harus pergi ke desanya Black Mage. Yap, brilliant, Master Vivi. Princess, apakah kau juga ikut? Kayak itu ya, dulu itu kalau kita main Dragon Raja sama kayak siapa itu namanya? Ya, ampun, Sakura. Oke, mari kita pergi. Harbor the best level. Kita turun ke bawah, guys. Siap, sebelum kita pergi, kita akan save terlebih dahulu. Nicely. No free land. Cina. Oke, aku akan memakannya. Wah. Malah makan banyak tuh. Kita coba. Dan kita sebelumnya akan save terlebih dahulu. Recommit dulu lah, guys. Ini penasaran kan tadi Kuina ada di situ tuh. Aku kita cari ada nggak ya? Kuina lagi kondisi ada di situ. Kuina. Bentar, guys. Gue penasaran doang nih. Sumpah kita bisa untuk panggil si Kuina ya. Di sini gue juga lagi sendirian. Business hall. Yo.
Pergi, 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 pergi. Nah, ini. Ini dia. Wow, kaget. Hey, Kuina, what's going? Tidan, aku sangat senang melihatmu. Iya, ini orang ini menakutkan. Tolong, apa yang kau katakan? Kau tak tahu dia? Kau tahu dia? Ya, ya, ya. Yap. Lupakan. Ah, ini dia makan terlalu banyak. Oh, aku nggak kaget sih. Oke. Dia mengatakan cuma mencobanya satu. Aku mencobanya satu. Aku tak melakukan apapun. Apakah kau gila? Kau makan bisnisku dengan gratis. Oke, santuy, santuy. Berapa banyak yang dia makan? 100 gil. Oke, fine. Aku akan memberikanmu duitnya. Sing, kita membayar 100 gil. Iya, sing. Ayo, Kuina. Terima kasih, Jidan. Kau adalah pahlawanku. Aku akan mengikutimu. Aduh. Dan sekarang kita mencari Kuina. My pickle is best. Oke. Bikin ketawa aja nih. Beneran dong, kita dapat Kuina di sini, guys. Lalu kita ke kastil ya, balik ke kastil di mana udah bisnis kan udah beli-beli sesuatu tuh barang-barangnya. Dan kita harus ke sini di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Desa Mage. Yuk, badala. Ikup. Nice, kita akan turun ke base level. Mungkin kasih gate ya. Bener sih sarapan gate. Oke, sebelum gue ke situ, gue coba untuk ke Dragon Gate dulu ya. Sampai bisa save, kita save terlebih dahulu, guys. Hey, Magnet, ada Tafsan. Oke, kita save. Let's save Kupo. Slot keempat, brother. Oke, kita udah sampai ke file ke-6. Itu Ted, nice, thank you. Kita ke Serpent Gate. Tugas kita apakah selesai? Oke. Oh, ini siapa ini? Engineer Jibol. Kapalnya udah hadir dan kita harus naik ke kapal tersebut. Oke, okay. Blue Narcissus namanya. Oh man, I hope the sword. Kau begitu lama, kenapa kau begitu lama? Dan ini si Kuina, kau datang juga. Aku cuma bertanya. Bos, ya tentu saja. Ah, milikku. Rock. Batinnya si Kuina Frog, bisa berkata. Hey, Kuina sangat menyukai. Mungkin akan. Oh, by the way, kenapa kau bilang? Di mana kita akan? Bukan Black Mage, Outer Continent. Oke, okay, please A. Kuina, gue pilih Amaran. Hey. Go. Levelnya rendah banget ya. Mungkin Vivi ya kali. Enggak sih, Garnet aja. Oke. Wow. Wow, oke, nice.
Wey, wadidaw. Hey. Bentar guys, bentar guys. Nih. Nih gue kesini dulu nih. Wow, oke, gue save lagi ya. Save. Saya muter-muter dulu nih. Oke, mantap. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita main Final Fantasy 9 dan mungkin gue bakalan leveling up dulu dan juga muter-muter dulu untuk dapetin ya kekuatan baru dan juga nyelesain dari upgrade-upgrade yang gue milikin serta ngumpulin gold-gold dulu. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye-bye.